Kembali sesi selanjutnya, saya sudah hadir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسول. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، beliau bertanya, pelajaran apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang pertama tadi? نعم، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ apa saja, pelajaran apa saja yang kita bisa petik ketika di kajian kita tadi yang pertama? نعم، من يعرف؟ أي شيء أخذنا؟ apa saja faedah apa saja yang telah kita kaji bersama tadi? Nah, faqat haula wa antum. Hanya ini saja, yang lain mana? Naam ya akhi. Madha akhadna? Masyaallah. Yaqul masail al-arba' ilmu, amal wa da'wah wa sabr. Empat perkara penting yaitu ilmu, amal, dakwah dan juga bersabar. Naam, wa ghairuh. Ada yang lain? أسئلة القبر الثلاثة هي الأصول الثلاثة. من ربكم؟ ما دينكم؟ النبيك عليه الصلاة والسلام. نعم. Tiga pertanyaan di alam kubur, yaitu tiga landasan utama. نعم. غيره. نعم. Silakan ya. نعم. نعم. بالتوحيد ندخل الجنة. لماذا ندرس التوحيد؟ قلنا حق الله العبيد، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل بالتوحيد ولا تدخل الجنة إلا موحد. نعم. Tadi juga kita telah mempelajari bersama tentang kenapa kita mempelajari tauhid. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Ya, tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertauhid, dan tidak akan diterima amal ibadah kecuali dengan tauhid. أخذنا لماذا ندرس التوحيد؟ Kita telah mempelajari bersama tentang kenapa kita harus mempelajari tauhid. لا أحد يتكلم، قل لهم. Tidak ada yang berbicara. Tolong tidak ada yang ngobrol. خاصة هؤلاء الصغار. Khususnya terlebih khusus anak-anak adik-adik kita, adik-adik yang masih kecil. نعم. إذن لابد من دراسة التوحيد. Kalau begitu ayuh al-ikhwah, kita harus mempelajari tauhid. أهم علم. Ilmu yang paling penting. وأول علم. Ilmu yang paling utama. تسأل في قبرك عن ماذا؟ أول سؤال تسأل عنه في القبر. Pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur. من يعرف؟ Apa itu? Siapa yang tahu? نعم. من ربك؟ إذا قيل لك من ربك بماذا تجيب؟ Kalau seandainya anda ditanya siapa Tuhanmu, kira-kira apa jawaban anda? لا أحد يتكلم. Jangan semuanya berbicara. نحن لسنا في سوق الخضار. Kita sekarang. سوق الخضار أي أحد يتكلم. هنا مجلس علم أدب. Kita sekarang bukan sedang berada di pasar ya. Kita sekarang sedang berada di majlis ilmu. Jadi yang bicara cukup satu. Tidak semuanya bicara. Silakan. Tuhanmu, maka jawabannya adalah Tuhanku adalah Allah. الذي رب وتربية للباطن حتى أتربى في الباطن أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تربية للباطن.
Adapun tarbiyah yang berkaitan dengan batin kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki hati kita dan batin kita. Naam. Wa huwa ma'budi. Allah adalah sesembahanku. Idza kana Allah هو الذي خلق ورزق وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام القرآن dan juga mengutus para rasul berarti secara otomatis kita harusnya hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata dan tidak berbuat sekutu kepadanya. إِذَا مَا نَعْبُدْ إِلَّا اللَّهِ kita tidak boleh menyembah selain Allah. مَنْ صَرَفَ شَيْئًا من العبادة لغير الله مشرك شرك أكبر كافر kufur akbar. Barang siapa yang memberikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla sekecil apapun, maka dia telah terjatuh di dalam jurang kesyirikan dan syiriknya adalah syirik besar. Nahnu tullab ilm. Kita semua yang ada di sini adalah penuntut ilmu. Al hukum 'ala al ashkhas fulan kafir, fulan mubtadi', fulan dhal, hadha li kibar al ulama lil qudhah syar'iyyin. Tugas kita adalah belajar, ya. Tujuannya adalah agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan dan kita berusaha untuk mengajak manusia agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Kita tidak menyembah selain Allah. La na'budul jin. Tidak menyembah jin. Wala al malaika. Tidak menyembah para malaikat. Wala al salihin. Tidak menyembah orang-orang saleh. Wala al awliya. Tidak Islam udini. Muslim? Taqul na'am ana muslim. Ya. Pasti anda akan menjawab saya adalah seorang muslim. Yaqul ma huwa al-islam. Anda akan ditanya, apa itu Islam? Taqul la adri. Apakah anda akan menjawab saya tidak tahu? Al-islam huwa an tusallim lillah, al-istislam lillah bit-tauhid, an tusallim, an tufrid Allah bi anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Islam adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, yaitu dengan tiga macam tauhid. Para nabi dan juga para rasul tidak menyembah bebatuan, tidak menyembah pepohonan, tidak menyembah segala sesuatu selain Allah. Tuthbit al-ibadah lillahi wahdahu la syarika lah, hadha ar-rukn ats-tsani. Rukun yang kedua adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tamam. Wa syahadat anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد. Dan makna dari syahadat Muhammad dan Rasulullah artinya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang tidak diibadahi. يعني بعض من يترجم يترجم عبد يعني رقيق أعوذ بالله أو عبد يعني هو بشر وهو أعبد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. Sebagian orang keliru dalam menterjemahkan arti dari syahadat Nabi syahadat Muhammad dan Rasulullah. Beliau adalah seorang hamba, beliau adalah seorang manusia biasa, namun beliau adalah orang yang paling getol, yang paling rajin dalam beribadah dari kalangan manusia. Wa rasul la yukadzdzab alaihi salatu wassalam. Beliau juga adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Labud an nuti'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bih. Kita harus mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal yang beliau perintahkan. Wa nusaddiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbara bih. Mempercayai segala sesuatu yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an nabta'id ghayat al-bu'd an kull ma naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi sejauh-jauhnya segala sesuatu yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an la na'bud Allah إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal kecuali dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma la salah. Tentunya jawabannya tidak. Allah tidak akan menghukum hambanya karena ibadah salat. إذا نصلي اليوم 9 ركعات. Kalau maghrib. Kalau begitu kita akan melaksanakan salat maghrib hari ini 9 rakaat. لا يعاقب الله على الصلاة. Karena Allah tidak akan menghukum hambanya karena ibadah salat. يعاقب الله سبحانه وتعالى على مخالفة السنة. Namun, ya, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hambanya karena dia menyelisih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لو زدنا على 3 ركعات مثل لو نقصنا عن 3 ركعات وصلينا ركعة أو ركعتين. Kalau seandainya kita طيب. المرتبة الثانية ما هي؟ تنكتن عند أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلني وإياكم منهم
apa itu definisi iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan teman-teman sekalian yang ada di sini termasuk dari golongan mereka. Naam. يعني كان يقول لا إله إلا الله. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada para malaikat-malaikatnya. لكن يقول هذا اللي يقول بلسانه لابد أن القلب الباطن يوافق الظاهر اعتقاد. Ya, seseorang yang mengucapkan dengan lisannya harus sama dengan apa yang diyakini oleh hatinya. وعمل القلب وعمل الجوارح بالإيمان يعمل القلب من أعمال القلوب الخوف مثلا ومن أعمال الجوارح الصلاة. Mengamalkan dengan anggota badan dan amalan dengan anggota badan ini ada amalan seperti salat dan ada juga amalan hati seperti rasa takut. يزيد وينقص. Iman bertambah dan juga bisa berkurang. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة في التعريف. Ini adalah definisi iman dalam pandangan Ahlus Sunnah. Harus ada lima hal dalam definisi iman. Qaul, yang pertama ucapan. Amal, kemudian pengamalan. I'tiqad, keyakinan. Yazid, bertambah. Wa yanqus, dan juga berkurang. Tamam. Hadha a'tuhu hadiyah. Naam. Tayyib. Indi su'alain. Kata beliau, saya punya dua pertanyaan. As-su'al al-awwal. Pertanyaan yang pertama. عندنا إنسان يقول بلسانه كل ما قال به النبي عليه الصلاة والسلام. Ada seseorang yang mengucapkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن لا يعتقد بقلبه نسأل العافية والسلام. Namun dia tidak meyakini dengan hatinya نسأل الله السلام والعافية. ماذا نقول عنه؟ Apa yang Muslim, kafir, mu'min. Apa status dia? Apakah dia seorang mu'min ataukah seorang kafir? نعم مسلم خطأ مسلم منافق خطأ قل يا شيخ خطأ منافق صلاح tadi yang menjawab muslim juga salah نعم كافر خطأ yang menjawab kafir juga salah مشرك خطأ yang menjawab dengan musyrik juga keliru منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار لأنه ممكن يسمع منافق أظن نفاق أصغر نعم dia adalah seorang munafik ya dia adalah seorang munafik dan kemunafikannya adalah kemunafikan yang besar yang berkaitan dengan keyakinan hati karena kalau seandainya kita menghukumi dengan munafik saja boleh jadi orang memahaminya bahwa dia adalah munafik dengan nifaq yang kecil السؤال الثاني Pertanyaan yang kedua. عندنا إنسان يعتقد بقلبه 100% لا يشك فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد كل شيء لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام ما حكم هذا؟ Pertanyaan yang kedua ada lagi orang yang meyakini segala sesuatu yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Namun dia tidak mengucapkan dengan lisannya padahal dia adalah orang yang sehat dan memiliki kemampuan untuk mengucapkan dengan lisannya maka apa status dia? Naam. Kafir khata. Kafir saja salah. Naam. Musyrik khata. Musyrik juga keliru. Munafik khata. Munafik juga keliru. فاسق خطا فاسق juga keliru نعم العاصي عاصي خطا معصيات keliru اوقف منافق اكبر خطا منافق besar ya dengan infak yang besar keliru كافر كفر اكبر مثل فرعون وابو جهل نعم نعم. Dia kata beliau, ya, statusnya adalah bahwa dia adalah seorang yang kafir dengan kekufuran yang besar seperti Fir'aun dan juga Abu Jahal. نحن بهذه الأسئلة
نريد نعرف أننا نسنا أهل الفتوى صح؟ نعم ما نصلح النفتي. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwasannya kita ini tidak pantas untuk menjadi seorang mufti atau ahli fatwa. Ana as'al su'al basit al'an. Sekarang saya ingin bertanya dengan sebuah puasa 3 hari kurang tepat. Naam. Ya Allah ya Syekh. La la la, ma hadd yatakallam, huwa yatakallam. Auqaf. Madha? يقول مخيم